Halo semuanya, selamat datang di channel baru Mancing Edi. Hari ini mau mancing lagi, mancing di Kali Brantas lagi lur. Udah lama gak ke Brantas, setelah flushing kemarin ini baru pertama kali nyoba ke Brantas lagi. Ini spotnya di mana ya? Pinka, di spot Pinka di timurnya Pasar Buah. Pasar Buah ya, toko buah-buah lah. Di Glondong, jembatan Glondong itu ke timur sekitar 100 meter lah, agak masuk dikit. Nah ini spotnya kayak gini. Waduk lur, waduk panas sih. Jam 1 saya datang, baru nyampe. Kita mau merakit dulu, karena kemarin banyak belum merakit. Kita mau berubah-ubah dulu wis, terus lanjut ucal, yo. Oke, udah hari setelah prepare ini udah selesai rakitannya. Pakai timah bawah, terus pakai 3 mata kail. Ukuran kailnya pakai ini. Nah ini nomor 2. Umpannya kita pakai cacing merah. Wah, cacing merah. Harganya 5.000 ini kalau di warung-warung. Warung-warung pancing. Pasang sik lur. Nah. Pasang agak panjang ya. Supaya menari-nari di air. Nah, ini ulas yang gede, lumayan. Kenapa pakai kail nomor 2? Supaya mudah masuk loh, karena ikannya kecil, targetnya kan keprak ini. Kalau kail terlalu besar itu gak kena ikan. Agak keprak mas ya, karena kemarin itu habis peladu, mungkin ya sekitar 1 bulan lah. Kayaknya kita coba ke Brantas lagi. Semoga ngomset hari ini. Masih oke diuncalnya ya. Nah, yang tengah kono lur. Yes. Kayaknya telah gini. Enak singkari. Coba lali kelindingnya nanti. Para kelindinger harus pakai kelinding. Nah, pasang aja. Set. Keruas nomor 3. Ini gak terlalu sensitif. Kalau di yang pertama terlalu sensitif. Kalau ikan kecil baru makan itu susah. Terlalu bunyi. Yes. Karek ngenteni yo. Sambil nunggu, saya mau kerakit satu lagi. Yes. Yo, lanjut. Oke lur, udah rakit lagi. Mau lempar yang kedua dengan setelan yang sama, timbel timah yang sama, pancing yang sama nomor 2. Cuma dibeda di jumlah. Kalau ini jumlahnya 5. Yang tadi kan ke tengah, kita, yang satu ini kita coba lemparkan ke pinggiran situ aja. Ajar ya. Ah, bismillah. Yes, pinggiran kono. Tuh di situ. Nah, ada lagi ini. Cipuk ini kelinting sih. Kita pasang di nomor 3, section nomor 3. Nah, yes. Nah, terus jangan lupa tadi yang satu kelupaan. Ini agak dikencengin lur. Tadi di jadi di senar yang ini, yang ujung ini terlihat agak lurus. Lodok kangkeng mas, jadi lek ketarik ini ben ketoro. Oke, 2 udah kepasang ini. Nah, 1, 2. Tinggal nunggu hasilnya. Cuacanya panas banget hari ini. Semoga-moga ngomset lah. Kalau panas itu kan cenderung ikannya makan. Biasanya, gak tau lah. Nanti semoga cepet strike lah. Oke. Nih. Gak tahu kenapa tiba-tiba ini kendor. Senarnya kendor. Yes, gak tintas ya. Jajal. Yo. Padahal gak muni loh. Woi.
Nggih. Terang angin Pak Lur. Wong gelemangan. Oke. Nah. Teputuh. Auto ya diuncalin nah. Ngaduh bisa nang iso. Yo. Wah, ya tuh wong ngono ya. Apa? Yes, ketin tani hasilnya. Ya, udah lama menunggu lur, sekitar 1 jam lebih lah. Kok kayak ada sambaran nih apa gitu? Soal kita tarik. Senending, tidak ada apa-apa nih, woi. Utuh, no. Sampai cacingnya utuh ya, ngalamat ya. Lah tenang toh, cacingnya utuh lor, panggah ya, telung biji. Spot gak rekomend berarti. Mungkin ya karena setelah flushing kemarin jadi kurang efektif. Spot ini mau kita mau pindah dulu. Kalau enggak ya nanti kalau udah males tahu-tahu di jalan berhenti gak tau lah. Yang jelas sih gak rekomen kalau lama-lama di sini, kita mau pindah aja. Wes, yo. Oke, lor, baru nyampe spot TPU Glondong ini. Tadi sebenarnya kita itu di sini. Nah, di titik ini. Terus kita pindah dari yang timur yang selatan sungai sekarang ke utara sungai. Alas neng lor sekali, lor. Diuncalin lah, diumpani saya panggah kemang. Saya utuh diuncalin lah, you know. Gitu. Nah, tinggal kita tali sini. Ayo mancing sesekar tengah jam renek respon loh. Kepiyen. Sok kru-kru peladu deh ya. Jangan renek respon plus minimal yo. Tarik linting-linting masih ora kena, yang penting anek sambaran loh. Eh, jangan lemes. Mas, lemes. Pemukuan yang kena ora lah. Indah iben. Aduh. Nah. Tali. Set. Lepuk nih. Isi setik. Nah, es, ya, dia untuk ni. Terakhir kesini kapan ya? Ya, saya urung neng laur-laur video teng laur-laur gue. Setelah peladu lah, sebelum peladu. Es, ya, dia untuk ni nah. Ayo, Bismillah. Yo. Yo, terus. Nah, kalau di sini tuh pas arus, Lur. Jadi pas arusnya itu di sini. Kalau di sana tadi pas ulekan setelah jembatan. Wis toh? Setelah gini. Hes, arek ngenteni hasilnya. Yo. Oke, Lur, akhirnya ada sambaran. Yo. Ayo. Minggir nak, ayo nak, minggir, us, ayo minggir, ayo, minggir, us, oke, malah dapat bater lur, skor pertama malah bater, niat cari keprek dapat bater lur, nah kan, jos kan. Mantap. Pakai cacing malah dapat bater. Hai. Mantap. Tapi nunggunya lama. Nunggu setengah jam dapat ini, satu ekor. Poin. Mening. Cas. Oke, Lur, kita lempar lagi ini. Ya. Tetap pakai cacing merah.
Oke. Anginnya banter lor. Gerobokan. Tadi pawanas, sekarang anginnya gerobokan. Ah, datar situ. Sekarang ente nih. Oke. Jet. Oke lor. Tak kukuti kabeh iki jurane lho. Kukuti kabeh. Jam 4:30 sore, sopi kan. Ah. Hasil akhirnya kayak gini. Hasil akhirnya satu ekor, Mas ya. Mas bader tok satu ekor. Ya kuwi lah. Untung emang pindah teko spot kono pindah rene. Lek ra ngono rebojos tenan iki. Untunge lho sik diwehi poin. Oke lur, tak wisi ae. Angin banter. Oke, setara gitu kita akhiri dulu videonya sampai sini. Jangan lupa semua orang bisa mancing hasil-hasil yang berbeda, ketemu di video selanjutnya. Dadah.